10 puluh, puluh pelak hias jenis aglonema digasak oknum warga nu tetanggung jawab di Kabupaten Cianjur belukar eta kejadian teh nu boga tanaman hias nandang rugi tepika 10 juta eta aksi nu ngagasap tanaman hias teh direkam ku CCTV anu dipasang di imah warga Salila usum sasalad pangaresep ngumpulkan tanaman hias jadi kaca pangan balarea Ronjatna kebutuh warga ke harga jual tanaman hias beki jauh, samalah tepi kamang juta-juta. Tapi hanjakal eta ayante dituturkan kureana oknum anu ngagasab. Kawas nukaran dapan di perumahan bumi Sirnagali Permai, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, karaman spesialis anu ngagasab tanaman hias, ges hasil ngagasab mang puluh-puluh tanaman hias aglenoma, Kawas anu Temireenge yen aksina Karekam CCTV eta Karaman anu doaan teh tembong leluasa nyebutan Aggloma o 47 tanggal anu warga naga Honta 10 juta Ayh sawetara Raagem Aggloma anuge Gu hasil dibawa kabur ku eta Karaman Tinateraas Imah warga anu Mika resep tanaman hias diantarana Aggloma Pride of Sumatra Aggloma Jemani Claudia, lipstick jeng aglonema widuri. Samalah eta aksi karaman anu ngagasab tanaman hias teges dua kali karandapan di imah korban. Itu berapa banyak bu yang diambil bu? 47 aglonema besar besar semuanya. Itu dicabut aja atau mau potnya? Dicabut. Jenis hmm. apa aja bu yang diambil? Ya namanya aglonema semua. Semua nah, yang diambil. Nah, ya. Itu kalau dari total Simatra, ada. Total harganya berapa yang hilang semua? Sepuluh jutaan. sajajroning Kitu eta kasusteh kiwari ke Dina Panalungtikan pihak Polisi sektorcilaku. Heri Setiawan, Bandung TV.